Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Hasan tak perlu cakap besar. PKR bukan parti suci bersih, puan. Peringatan Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Karim, agar PKR tidak menjadi tong sampah dengan menerima penyertaan bekas pemimpin parti lain mengundang kecaman salah seorang pemimpin UMNO. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zakarshi berkata, PKR bukanlah sebuah parti yang bersih, malah ada pemimpinnya sendiri pernah terpalit dengan rasuah. Hasan Karim tidak perlu cakap besar bahawa PKR bukan parti tong sampah. PKR ada rekod matlamat halalkan cara, parti mencari kuasa. Apabila PKR terima Tun Mahathir, Dr. Mahathir Mohamad jadi PM ke-7, adakah PKR tong sampah? Bila Tun M letak jawatan PM ke-7, PKR pujuk Tun M tarik balik hasrat itu. Soalan muda, Hasan Karim, apakah dia akan bantah jika Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Setiausaha Agong Bersatu, Hamzah Zainuddin Mohon sertai PKR? Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Semalam Hasan dilaporkan berkata pemimpin parti lain yang mahu menyertai PKR perlu ditapis dan disemak terlebih dahulu latar belakang mereka. Ini susulan penyertaan bekas Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Faiz Naman dalam PKR baru-baru ini. Hasan berkata PKR juga tidak seharusnya menerima mana-mana pemimpin yang mempunyai rekod jenayah, bankrap dan melakukan rasuah. Saya menyambut baik dan mengalu-alukan jika ramai orang termasuk daripada parti lain, sama ada anggota biasa atau pemimpin besar untuk menyertai PKR dengan syarat minimum iaitu mereka dengan jujur menerima dasar dan cita-cita parti keadilan seperti yang termaktub di dalam perlembagaan parti. Bagaimanapun adalah wajar serta munasabah serta bertanggungjawab untuk semak ke atas pemimpin-pemimpin besar parti lain yang ingin menyertai PKR. Parti ini bukan tong sampah, katanya kepada Malaysia Kini. Mengulas lanjut, Muhammad Puat memetik satu peribahasa Melayu untuk menggambarkan bahawa PKR bukanlah parti bersih seperti mana dikatakan Hasan. Hasan lupa peribahasa seekor lembu bawa lumpur, semua terpalit. Jangan lupa kes rasuah Dr. Xavier Jayakumar, dulu naik presiden PKR. Hasan perlu perincikan apa asas untuk mendakwa PKR adalah parti suci bersih. Rakyat lebih layak buat penilaian, bukan dia dan Rafizi, katanya lagi.